Hello, what's up guys? Jumpa lagi dan gua, Mr. Cupu. So kali ini Mr. Cupu bersama tim Cupu main di mode squad guys. Di sini ada Mr. Gandol dan juga Wom 1ST. Karena Phenomenal dan juga Drakor masih offline guys, jadi kita mencoba mencari tambahan anggota untuk melengkapi squad ini secara random ya guys ya. Dan ternyata kita tidak mendapatkannya guys. Kita play di mode squad ini hanya bertiga. Seharusnya kita itu di mode squad itu berempat ya guys ya. Bahkan jika kalian play berdua dengan teman kalian di mode squad, kalian akan mendapatkan dua tambahan anggota untuk melengkapi squad kalian. Bahkan jika kalian sendirian play di mode squad, kalian akan mendapatkan tiga tambahan anggota secara random untuk melengkapi squad kalian guys. Tapi ini enggak guys, kita hanya bertiga. Mungkin dari sebagian banyak dari kalian itu pasti pernah mengalami hal seperti ini ya guys ya. Coba tinggalkan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan untuk kalian yang penasaran dengan episode kali ini, tentu jangan kemana-mana, saksikan konten video ini sampai selesai. Sedangkan untuk teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol merah di bawah untuk mensubscribe channel ini. Karena dukungan subscribe dari kalian adalah motivasi Mr. Cupu untuk terus bangkit dan memberikan konten-konten yang mungkin dapat memberikan informasi dan juga menghibur kalian guys. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam game. Ya udah boleh. Basing. Kampung Tegal. Iya, kita ke Kampung Banjir aja karena nggak sampai nih ke Pulau Terlarang. Udah ada orang depan gua. Oh, pesawat lu itu ya? Gua lah ya, bawa pesawat. Gimana sih? Kawan iya. Sendiri juga. Nomor 3 gua. Terus ada-ada aja. Kaget aja gua ngeliat pesawat. Ya udah kalian langsung aja ke Kampung Banjir guys. Mr. Cupu akan coba turun di sekitaran sini. Dan tentu saja selalu ada perubahan rencana ya guys ya. Oh my god, nice banget. Oh, langsung dapat skop lah kali 8 guys. Oh, mantap rezeki anak soleh guys tuh. Skop kali 8. Oh, mantap Mr. Gandol. Oh my god, oh my no. Mantap. Oh, ini dia Krisnamukti. Habis ini. Jangan lupa dijelasin di oh, mantap armor 3. Kalau ada mau dong, kalau ada mau. Udah diomongin. Iya, jangan lupa dijelasin. Sorry gitu kesalahan gitu sama semua penonton. Gara-gara otak-atik kita. Iya, bukan apa, masalahnya email kita kelihatan. Email lu, email gua kelihatan di live streaming itu, makanya langsung gua hapus gitu kan. Sadarnya gue karena ada pemberitahuan di Android gua. Kalau enggak mau kagak tahu. Ayam, otak-atik. Parah. Apa ya? Ikut, Pak. Ikut nonton ya, boleh, Pak. Gak ada yang larang kok. Oh, skop kali 8 lagi guys. Oh, mantap. Ayo. Itu bawa kartu okay, aja okay, dulu. Oke. Siapa aja sini? Gue cari 4 dulu sini. Aja. Siapa aja sini? Oh, nanti gue ambil armor 3-nya. Di sekitaran mana? Gue sekalian nyari SPD belum ketemu. Yaudah nanti kalau ketemu dikasih info. Kalau gitu gua pakai ini aja lah, pakai apa? Pakai asal sama SMG aja ya kalau kalian pakai sniper semua. Karena kita di sini cuma bertiga, guys. Kemungkinan tim lain itu berempat. Berempat atau sama seperti kita bertiga. Tapi kalau tim lain bertiga juga itu nggak pas dengan jumlah ya, penonton iya, tadi. Baru kita akan coba masuk di sini. Dan kenapa Mr. Cupu selalu menerapkan survival pertama dan selalu menaruh marker jauh-jauh dari arah jalur pesawat guys? Itu agar mengasah semangat kalian untuk terus berlari dan terus berpikir gimana caranya menghindari tim-tim lain yang yang ada di sekitar kalian, yang mungkin akan kalian temui di perjalanan kalian guys. Kalau lihat M110 ya. M110. Gua pakai itu aja dah. Oke. Ini ada skop kali 8 gua. Enggak apa-apa, pengen gua pakai aja. Skop kali 8 enggak mau. Ini gua ada SR kompensator nih. Gua bawa bensin oh, ya. Oh, mantap, bawa. Dan seperti sekarang ini guys ya, kita semua terpisah. Kita semua terpisah dan akan menyatu lagi nanti di marker guys. Oh, om, gua udah dapat skop kali 8 ya. Oh, nice. Mantap. Berarti ini buat si Gandol nih skop kali 8 ya. Mantap.
gua armor level 3 lagi gila. Oh, mau Mr. Gandal mau. Ini main kita di main mode kos, custom atau gimana? Enggak tahu. Gua Mr. Cupu juga pernah mengalami hal ini 3 atau 4 kali main squad tapi cuma bertiga. Dan pada waktu itu ready sendirian, guys. Ready sendirian. Tapi bertiga gitu dapat ya. Dapat tambahan timnya cuma 2. Seharusnya kan dapat tambahannya timnya 3 jadi biar berempat. Aduh, nyangkut lagi. Makan aku ke kandang. Ya serem Pak Grismek. Oh iya sih. Oh, ripple kebanyakan guys, Bang, Bang. Dan ketika kita menjalani sistem survival pertama sebelum kita semua berkumpul di tempat yang sudah kita janjikan, kita akan terus berusaha dan terus berpikir dan terus mencari jalan keluar jika kita akan dikepung oleh tim lain, guys. Dan yang jelas ini menambah semangat kalian ya, guys ya, untuk terus berusaha menyelamatkan diri kalian untuk sampai di marker untuk bergabung dengan tim kita yang lain. Setelah kita bergabung baru kita war, guys. War dengan tim-tim lain, guys. Di sini ada dua meme ya. Mesia meme sama Nabia. Nah, mirip itu, Nabi mirip. Dia meme. Mirip itu di mirip. Oh, nice, salah. Mantap benar. Tadi si Nabi on dia dapat. Mirip itu Nabdia meme dengan Mesia meme. Saya bermaksud bajai lo ya. Oh, kamu. Woi. Sini kamu. Eh, oh my god. Waduh, malah mobil bisa cupu guys yang tengguling, guys. Suwe banget. AO coba. Oh, tas level 2, nice. Biar bisa mabar seriusan, ya benar tuh. Oke, walaupun kita cuma bertiga, kita akan coba serius di sini, guys. Kop kali 4 ada enggak, Om? Kali 2 kayak. Kali 8 ada ya. Enggak ada ya. Yaudah sini Ji, buat ripple gua lumayan, buat perang jarak dekat. Kasih tuh Ji, kasih si Adi tuh scope tuh. Nanti lu gua kasih scope kali 8. Aduh, iya benar Pak. Nabianya moderator Om Johan. Oke, nice banget lambang keberuntungan guys, Rumber Chicken. Gelisah guys kalau sewaktu bisa cukup play game nggak dapat Rumber Chicken, benar-benar gelisah guys, gelisah banget. Dan kebetulan record ini Mr. Cupu ambil ketika WOM1 ST sedang live dan Mr. Cupu sedang nemanin WOM1 ST bersama Mr. Gandol, guys. Jadi ini sisi lainnya, guys ya. Medkit gua ada 4, Om. Oh, mantap. Hai. Ini orang mundar mandir aja pakai kendaraan, jalan-jalan terus. Hok, udah kolok aja Om. Kali hoki yang ngebunuh lo. Skop gua banyak. Skop kali 8 ada 3. Gila, jangan didoain gue bro, gila lo parah. Sini kamu. Kamu. Oh, tas level 3. SMG kamu. Sini kamu. Hey, mau kemana kamu? Jadi ketika kita di dalam game guys, itu ada waktunya kita bercanda seperti ini guys, dan juga ada waktunya kita serius. Jadi jika teman-teman mabar dengan Mr. Cupu dan tim, itu harus bisa dibedain kapan kita bercanda, kapan kita serius ya guys ya. Yang jelas kita semua sama-sama belajar di sini. Nih lihat gua di, lihat gua di. Ya, lihat gua. Ke orang ayam kita lari ya. Bang boleh ikut mabar bisa Pak? Sarularisti bisa. Ayo kita mup. So by the way Mr. Cupu habis makan ketoprak guys, dan itu cabenya 15 biji. Cabe rawit gila bener tukang ketopraknya guys. Boleh. Minum. Jadi kalau agak satu agak sedikit mengganggu maaf ya guys ya. Main sini Bang, kita ngopi di Bandung. Wah jauh, Pak. Pedes banget guys. Wes siapa tuh bawa helikopter itu? Itu ongkos
mahalan kopi daripada ongkos ya. Nih guys, kesaktian Rambar Chicken guys. Lihat deh, hancur pesawat guys. GNC Genocid. Oh iya, lupa gua. Mana om? Nih medkit nih. Nih minuman nih, kita dua-dua. Tuh. Namanya kerja sama tim seperti itu guys ya, apalagi jika kalian pernah main di bersama dengan tim Battle Cupu. Ground juga itu free fire. Itu kita bukan? Semua terbuka guys. Dari Garena. Kita terbuka dan kita bisa menerima siapapun Gigi, masuk Gigi. Menjadi tim kita. Jadi ketika kalian main dengan tim Cupu, nikmatin guys, nikmatin. Apa om? Orang gua aja belum dikasih skop kali 2, ge. Lo liat gue, lo liat gue, lo liat gue. Kira komplet boker. Kurang lo minum lo ya? Iyalah gue minum. Minum lah minum bro. Ini si Gandol kemana nih Dol? Ayo Dol. Waktunya kita move ke Dol. Itu armor level 3 di mana sih Dol? Oke oke, ayo kita sana. Iya kita bang, coba masuk ke dalam sini dulu nih. Sublit. Okay. Siapa tahu dapat armor level 3 di helm level 3 lumayan. Karena dengan equipment dan juga perlengkapan yang komplit itu kita enak banget untuk open fire dengan tim lain guys. Nih M110 lu udah punya ya? Udah dapat om. Oh, udah dapat ya udah. Ininya aja X-Mark-nya aja belum ada. Oh yaudah yaudah nanti kalau gua nemu. Itu udah ada mobil tuh situ. Oh dapat. Lo liat gondol dol, lo liat gondol, lo liat gondol. Iya, lo liat gua, lo liat gua. Oh Ji, minta skop kali 4 ya Ji. Lo liat gondol, gua liat gondol. Ya. Ayo kita let's go. Wow wow wow, zonanya jauh bandar. Zonanya ada di Steel Factory guys. Kita turun di sana. Kita ke marker, kita ke marker. Itu ke marker yang Mr. Cupu tandain. Dan ada kabar baik ya guys, Mr. Cupu hampir menguasai map baru ini sekitar 70%. Yes, dan itu penting banget buat kalian jika kalian ingin menang di mode solo, duo, squad ataupun player team bersama teman-teman kalian ya guys ya. Karena jika kalian hafal map, kalian akan membawa teman-teman kalian atau tim kalian itu ke tempat yang bagus. Ini gua udah makan ketoprak pedes. Cari baret om. Iya nanti Mr. Cupu yang cari baret. Wurik, disawer nggak? Disawer nggak? Kalau nggak gandol boleh. Disawer nggak? Disawer nggak nyari baret? Ngeden gini. Cari mobil lain aja sih. Gua bawa bensin kok. Kalau nggak gas aja sih. Iya nos nos aja, nos nos aja. Ada bensin kok. Belum dapat ayam hari ini. Jelong jelong Mister Cupu jelong jelong yo yo. Isi bensin Pak, isi bensin Pak. Isi aja. Isi isi isi. Perjalanan kita masih jauh, Bro. Kayak orang salam ayan sih lo di. Mister Cupu Om dari TikTok. Oh iya ya, salam balik, salam balik. Salam balik muah-muah gitu. Kita ganti mobil, ganti mobil, ganti mobil. Ganti mobil yang lebih cepat. Ayo gak bisa naik woy. Oke nice. Yuk yuk yuk, Mr. Cupu yang bawa ya. Oh gak bisa naik. Yaudahlah biar Mr. Gandol aja yang bawa. Biarkan Mr. Gandol jadi driver guys. Dia lagi ngeles nih guys. Ayo ayo mup 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 mup. Jelong jelong. Jauh juga zonanya. Mr. Cupu dan tim Jelong Jelong yo yo. Jelong Jelong. Dan guys, mungkin kalian
akan menemui para anak duyung atau para pengguna cheat ya guys ya, atau biasa disebut juga dengan cheater. Memang mereka masih ada guys, tapi developer game ini atau GM game ini itu sekarang ketat dan kejam banget guys. Jadi jika ketahuan menggunakan cheat, mungkin selang waktu 2 atau 3 jam kalian langsung di ban. Jadi jika kalian ketemu dengan cheater atau anak duyung, langsung di report aja guys. Jika ada beberapa laporan tentang nama yang sama, ID yang sama, itu akan langsung di ban guys. Itu kabar baiknya buat kalian. Jadi agak berkurang sih setelah riset dan juga maintain besar-besaran ini guys. Walah bensinnya habis. Walah. Jelong. Sampai bensinnya habis. Oke, kita stay di sini. Kita looting dan farming dulu di sekitaran sini guys. Siapa tahu dapat scope lagi armor level 3. Udah dapat, Om. Apa itu? Armor level 2, helm level 2 udah dapat. Iya, gue juga pengen nyariin tapi yang level 3. Hah? Ini. Ada suara bajai. Di mana itu? Di mana itu suara bajai? Hati-hati guys. Ada dari mana ya, tim lain? Enggak tahu ini lagi dicari kemana arah bajai ini. Yang jelas kita hati-hati guys. Di sini sudah ada tim lain. Kita harus hati-hati dan di sini masih sekitar 30 player. Ada suara mobil. Ada mobil guys. Coba kita lihat. Oh, gue lihat. Kita open fire. Oh, mantap. Oh, nice banget. Tapi masih knockdown dia. Iya, kayaknya ada temennya, tapi gua nggak tahu, nggak ngeliat sih dia di mobil cuma sendirian, bro. Oh my god. Ada timnya. Oh, rame. Take down, Om. Oh, mantap. Oh my god, gua juga take down. Oh my god, gua juga take down. Itu rame di rumah biru itu. Mr. Gadol dan Worm 1 ST cepat-cepat ke sini. Worm 1 ST, Heling, tolong Mr. Cupu dan Mr. Gandol, tolong alihkan mereka dari kami berdua. Mr. Gandol, dari tolong jendela ya. Tolong cover kami Mr. Gandol. Oke, okay, nice banget Mr. Gandol. Oh, mantap. Cover. Ayo. Itu gudang. Gua enggak mau mati cepat. Gua enggak mau mati cepat. Ayo tolong gua. Oh my god, Mr. Gandol. Ya, healing dulu, Om. Iya, gue healing dulu. Oh my god, waduh. Oh my god, Mr. Gandol. Aduh. Enggak dikasih selamat. Ini masih ada sekitar 2 atau 3 orang lagi ya. Oh, nice banget. Kena. Aduh, deh. Aus. Masih dalam pintu, Om. Di pintu dia. Aduh, kena gua. Aus. Gua mundur bentar. Iya. Oh, mantap. Sini kamu. Oh, mantap. Waduh, Mr. Cupu sekarat. Isi healing dulu, Om. Udah diem. Gua tolongin dulu. Gak ada healing. Udah gua tolongin dulu. Di gudang. Ya. Tinggal satu lagi atau dua lagi nih ya? Gudang merah dia. Satu doang ya? Gak Mr. Cupu kasih hidup kamu, nak. Ngeliat lagi. Gua cover dari atas ya. Tunggu bentar ya. Minum aja dulu guys untuk nahan. Iya, bentar gua. Kaper gua. Ini gua cuma pakai bendek nih. Oh, di kubus lu banyak ya, Mr. Gandol ya? Banyak supply ya? Ada berapa? Nanti gua ambil ya. Yang jelas kita selesaikan dulu ini satu orang yang tersisa ini. Kurang asem banget. Masih di gudang dia kayaknya, gak gerak. Iya. Dia kena zona itu, dan kita juga kena zona. Mau gak mau dia keluar, makanya kita hajar aja sekalian. Oke, dikit lagi gue siap. Kita maju ya. Kita tuntaskan aja tim ini. 20 orang.
mana dia, mana dia? Di mana sih, di pos ini ya, di pos ini ya? Ayo mau dirus enggak, Om? Ayolah. Ayo. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Aduh, gua sekarat lagi anjir. Bentar. Alihkan perhatian dia. Ada sini kamu. Oh nice, mantap. Oh mantap. Oh ya udah mati dia. Help. Oke. Armor gua hancur. Waduh, nice. Aduh, Mr. Gandol, maaf banget. Tapi itu sebuah langkah yang baik, Mr. Gandol. Mam, Mbak. Ya kenyang. Oh, press I kit, nice banget. Ada armor level 3. Terluka oleh mantan ya, Om ya. Armor gua rusak. Walah, armornya si Gandol hancur juga. Nah, ini ada darah, nanti gua bawain, Om. Armor, gua minta armor. Top kali 4-nya ada 4 di sini. Oh. Ada RCR Slancer ya, gue pakai cube aja lah. Gue ganti cube ininya. Gua ambilin darahnya aja ya. Assaultnya. Oh mantap. Helm level 3, scope kali 8. Ini udah banyak, ada 3 di sini. Ayo kita gerak yuk. Bentar, gue mengambil armor dulu. Armor. Ada armor level 3 di sini. Level 2 juga nggak apa-apa, yang penting jangan pecah kayak gini lah. Ini darah 5 nih, ya medkitnya gue dokter ya. Udah cukup. 6. Udah cukup. Gue ada banyak. Tuh, Om. Ya udahlah, kalau dikasih mah enggak apa-apa. Iya, udah cukup. Minumannya aja. Di sebelah sana ada armor level 3 kok di daratan itu. Baikkan. Mana? Armor level 2. Oh, helm level 3. Alah, pecah juga. Oh, udah pecah anjir. Udah pecah. Ganti helm level 2 aja. Armor. Oke, yuk, kita move, Mr. Gandol, perjuanganmu tidak akan pengorbananmu dan juga perjuanganmu tidak akan siap. Kami sia-siakan. Iya. 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 Selamat jalan di alam sana. Selamat jalan di alam sana, Mr. Gandol. Yang tenang aja, yang tenang, baik-baik di sana. Wah, ancaman. Supply depan, Om. Udah biarin aja. Diambil orang kayak. Pantau. Ancamannya parah bener guys, kalau nggak menang sekring listriknya mau dimatiin guys. tenang aja, kami akan berjuang buat anda, Mr. Gandol. Sekarang tinggal 13 orang, 12 orang, berarti 10 orang lagi ya. Gandol, lo ada silencer AWM tak? Udah gue pakai, Pak. Udah gue pakai. Gue pakai kompresator aja udah. Jaga posisi ya, hati-hati ya. Di depan kita itu ada rumah gedung atau di siring-siring itu tuh. Di selokan tuh pasti ada orang itu. Nah itu selokan itu. Kiri lo, Om. Ini lagi gue pantau. Santai. Lagi gue pantau. Yuk kita masuk dalam zone aja yuk. Iya mantul suaranya, soalnya dekat. Aman. Ayo, masuk zona. Satu king rata itu ya. Lo ngekill berapa nih? Ngekill satu lah tadi mah. Takedown satu, ditolong jendela sama depan. Oh, berarti benar satu tim 4 orang dia, bro. Oh iya. Gua ngekill 3 gua masalahnya. Kalau lo ngekill satu, gua ngekill 3. Mr. Gandol enggak ngekill. Waduh, ini double mic ya, guys. Karena Mr. Gandol ada di samping Mr. Cupu, suara Mr. Cupu ikut masuk juga ke mic-nya Mr. Gandol. Dicek aja dulu, dicek. Aman. Kayaknya sih aman. Kayak kalau nggak salah pasti ada di rumah biru ini nih, rumah tingkat pasti itu, pasti ada orang. Lantai biru itu. Pasti ada orang, kalau nggak di siring-siring itu ya, di selokan tuh pasti ada orang juga, hati-hati aja. Oh, sisa 7 orang ya? Sisa 7 orang, oke, nice. Semangat. Chicken dinner. Nyari tempat yang tinggi, good deh ini, Om. Dapat scope ke 8 lah. Oke. Ayo kita cari bukit, ujung bukit. Ini Mr. Gandol main di samping Mr. Cupu, guys. Dan suara Mr. Cupu yang terlalu besar Gandol, masuk ke mic-nya Mr. Gandol. Kenapa? Dan Mr. Cupu cuman pakai mic eksternal atau mic bukan mic dalam game ya, bukan recorder suara, tapi bukan yang di dalam game, tapi eksternal yang di luar game, guys. Jadi kalau suaranya tuh agak beda sedikit ya,
sedikit maklumin aja guys ya, karena kalau bawaan handset kan kurang bagus. Bisa berapa orang? 6 orang ya? Kalau bawaan recorder kita rekam suara langsung kan pasti bagus. Basing. Oke. Oke, nice. Di seberang nih, jauh orangnya. Iya, di seberang orangnya nih, di seberang. Oke, nice banget. Ini sisa berapa nih? Sisa 5 orang. Hati-hati, itu ada baja itu. Ada orangnya nggak itu baja itu? Bisa jadi satu tim ini ya, Om ya. Iya, bisa jadi satu tim, bisa jadi 3 tim sama kita. Masih di kita ya. Ini 4 orang lagi ya. Kalau ngeliat orang langsung tembak aja dia, langsung hit dia. Kalau feeling sih kayaknya jauh di seberang, di belakang rumah-rumah ini kayaknya di bukit. Kalau lihat orang tenggo aja ya, Om ya. Jadi gua bantu hit. Ya udah tenggo, kalau enggak tenggo langsung hit aja kalau gua enggak ngelihat. Kalau gua enggak bisa ngeliatin langsung hit aja. Ya lu bisa tenggo gua, lu nonton gua. Mana arahnya aja? Dan lokasi posisi musuhnya. Kompas. Mana rumput itu, Pak? Itu rumput, Pak. Oh, itu dia gua lihat seberang jalan. Arah 15. Langsung hit. Arah 15 kalau ngelihat langsung hit. Langsung hit kalau ngelihat dari atas bukitnya udah enggak. Langsung hit. Kalau memang bisa ditembak langsung hit aja. Kena hit. 84. Oh, mantap. Lanjutin. Oke, okay, nice. Satu take down. Oh, masih ke knockdown. Selesaikan. Oke, nice. Mantap. Satu di atas nih. Oh, di atas juga satu. Di balik bukit kok bisa tembus ya di sini ya? Enggak tahu juga. Semoga aja bukan anak duyung. Mana sih gua enggak ngelihat. Udah selesai. Ya. Mantap. Nice. Tinggal satu orang satu lagi. Satu orang lagi. Cari. Ayo kita cari. Ayo. Kita gengbeng aja. Cari. Enggak kelihatan lah kalau dibalik bukit, Mbak, Bro. Jadi, lu lihat sudut balik tadi, takut dia muter nih. Iya. Apa dia masuk piring ini? Ayo keluar sayang. Apa mau ngekill kamu, Nak? Ayo, dia. Di mana? Di mana dia? Di balik bukit dia. Di balik bukit. Mana mungkin suaranya deket banget. Tembakannya deket bener. Di gudang. Oh, ayo kita hajar. Kalau dia memang tembus tembakan dia, ayo. Mantap. Kenapa palanya? Sabar. Kaper gua. Gua maju. Lempar granat. Ini gua lempar granat. Mati kamu, Nak. Sini kamu. Sini kamu. Oh, mampus kamu. Lempar granat. Oh, nice. Mantap. Kaper gua. Gua maju. Lempar granat. Ini gua lempar granat. Mati kamu, Nak. Sini kamu. Sini kamu. Oh, mampus kamu. Lempar granat. Oh, nice. Mantap. Begitu dia buka pintu langsung kena granat. Oh, mantap. Kok. So guys, gimana episode kali ini? Mudah-mudahan dapat menghibur kalian dan juga dapat memberikan informasi kepada kalian guys ya. So, nantikan episode selanjutnya.